Channel YouTube Berita Trending menginformasikan. Laifi Renata akui tak enak dijodoh-jodohkan dengan Nopek Novian. Laifi Renata memang berteman baik dengan Nopek Novian. Namun, Laifi Renata merasa tak enak apabila dirinya dijodoh-jodohkan dengan sang sahabat oleh netizen. Laifi Renata sering kali dijodoh-jodohkan dengan sang sahabat, Nopek Novian. Bukan tanpa sebab, Laifi Renata dan Nopek Novian dinilai cocok satu sama lain. Apalagi, mereka terlihat asyik saat menghabiskan waktu bersama. Meski begitu dianggap cocok, Laifi Renata ternyata merasa tak enak dijodoh-jodohkan dengan Nopek Novian. Hal ini lantaran Nopek Novian sudah memiliki kekasih. Sehingga, Laifi merasa tak enak kepada kekasih Nopek. I sudah tahu, Nopek punya pacar, ia enggak enak dijodoh-jodohkan, takutnya gimana gitu kan perasaan dia, kekasih Nopek, ungkap Laifi Renata dalam kanal YouTube Arta Seleb Jakarta, Senin, 5/12. Selain itu, Laifi Renata mengaku belum mengenal lebih jauh kekasih Nopek Novian. Laifi juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Nopek Novian hanya sebatas teman dekat saja. I baru kayak pas-pasan sekali, tapi belum ada deep talk. Aku sama Nopek enggak ada yang lain-lain, cuman teman, ucap Laifi Renata. Laifi Renata pun sempat melayangkan protes kepada Nopek Novian saat mengetahui sang sahabat mau menikah. Laifi Renata memang mengaku tak tahu Nopek akan menikah. Kan tahunya dia punya pacar, tapi kan beda ya pacaran sama nikah. Tapi I kaget dia nikah, pungkas Laifi Renata. Seperti diketahui, Laifi Renata dan Nopek Novian berteman baik. Titik-titik, sebagai teman baik, Laifi Renata sempat memberikan kejutan ulang tahun untuk Nopek. Tak hanya kejutan ulang tahun, Laifi Renata juga memberikan kado spesial untuk sang sahabat. Nopek Novian pun tak pernah menyangka jika Laifi Renata akan secara langsung memberikan kejutan ulang tahun kepada dirinya. Nopek bahkan mengaku sampai kena mental gara-gara hal tersebut. Demikianlah konten ini kami sajikan, jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe.